Modus operandi daripada tindak pidana ini adalah pengadaan penyediaan data stroke network performance monitoring dan diagnostik SIMDAN Managed Service DPT PDS secara administratif. Dokumennya telah dilengkapi tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa. Teknologi singkat yang untuk teman-teman ketahui ya terkait dengan kasus ini adalah bermula pada tahun 2018 adanya anggaran di PT PDS, salah satu anak perusahaan daripada BUMN melaksanakan pengadaan penyediaan data SOC network performance monitoring dan diagnostik SIMDAN Managed Service dengan nilai 13.175.000 yang bersumber dari kas operasional perusahaan PT PDS. Kegiatan tersebut secara administratif dokumennya telah dilengkapi, tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa atau melanggar SOP. Kemudian hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserah terimakan atau fiktif, tetapi tetap dilakukan pembayaran. Kemudian penyidik dari Krimsus Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang. Kemudian aset negara yang berhasil diselamatkan yaitu dilakukan penyitaan uang sebanyak barang bukti ya sebanyak 8.999.000. Kemudian terkait dengan kasus ini ya tentunya ini adalah tindak pidana korupsi ya. Kita menerapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3.